PACL DII Jatimulya menyelenggarakan Lomba Agustusan untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada Minggu 22 Agustus 2023. Acara yang berlangsung di Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diikuti peserta mulai dari kelompok belajar, taman kanak-kanak hingga sekolah dasar. Dalam kesempatan tersebut, Dewan Penasehat LDII Jatimulya, Hartono, menyampaikan tujuan dari acara untuk melatih dan merangsang kreativitas serta semangat nasionalisme generasi muda LDII. HUT RI yang ke-78 ini, alhamdulillah lancar semuanya ini, semangat semuanya sesuai dengan perjuangannya para terdahulu. Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Aditya Abu Samah Al-Ahsan menjelaskan, Lomba Agustusan ini dirancang dengan matang, tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan kebersamaan. Tujuannya untuk kita agar menumbuhkan rasa juang nasionalisme kepada remaja-remaja LDII. Harapannya nanti ketika sudah besar, mereka sudah mempunyai jiwa-jiwa juang, baik berjuang dalam agama maupun untuk negara. Adit menambahkan, salah satu hal yang menarik dari acara ini adalah kemampuannya untuk memacu pikiran kritis, kecerdasan, kecepatan, dan ketelitian anak-anak yang berpartisipasi. Melalui lomba ini, LDII Jatimulya ingin membentuk karakter generasi muda yang memiliki rasa cinta tanah air dan semangat berkompetisi yang sehat.